Hati-hati penipuan mengatasnamakan Bupati Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Bapak Agus Bastian selaku Bupati Purworejo, saya mau menggalang donasi berupa uang untuk berbagai yayasan dan pondok. Apa benar ini saya berbicara dengan pengurus yayasan? Iya Bapak, betul sekali. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya dengan Mbak Ani. Baik Mbak Ani, tolong bisa dikirimkan foto-foto kegiatan yayasan dan rekening yayasan ya Mbak Ani. Insya Allah sesudah kegiatan ini, saya akan berkunjung ke yayasan ya Mbak Ani. Nah, itu salah satu contoh bentuk penipuan yang mengatasnamakan Bupati Purworejo. Nama Bupati Purworejo, RH Agus Bastian, dicatut untuk penggalangan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Modus operandinya dengan cara memanfaatkan aplikasi WhatsApp dengan status foto Bupati Purworejo, RH Agus Bastian. Kabak Humas dan Protokol Sekda Purworejo, Rita Purnama dalam siaran presnya, menyatakan bahwa tindakan itu tidak benar. Untuk itu, warga masyarakat diminta untuk berhati-hati terkait dengan adanya penipuan dengan modus operandi mencatut nama dan foto Bupati Purworejo HR Agus Bastian. Itu semua tidak benar. Pak Bupati tidak pernah melakukan chat untuk meminta atau menjanjikan sesuatu, tanda cerita. Dijelaskan bahwa dalam menjalankan aksinya, pelaku penipuan memanfaatkan aplikasi WhatsApp dengan memajang foto Bupati Agus Bastian dalam foto profil WhatsApp-nya. Nomor yang digunakan berbeda-beda, namun foto profilnya memakai foto Pak Bupati, kata Rita. Menurutnya, sudah ada sejumlah pihak yang dihubungi pelaku via chat WhatsApp. Untunglah mereka segera mengkonfirmasi ke atasannya, sehingga tidak sampai tertipu. Ya, mudah-mudahan belum ada, dan jangan sampai ada yang menjadi korban, harapannya. Di sisi lain, ia menghimbau masyarakat Purworejo dalam menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan sejenisnya. Bisa melalui sarana yang sudah disiapkan dan sudah berjalan, yaitu aplikasi pengaduan Purworejo dan aplikasi Purworejo Smart City. Dua aplikasi tersebut dapat diunduh di Play Store, katanya. Selain itu, bisa melalui juga media sosial yang dimiliki Pemkab Purworejo, baik di Facebook, Instagram, maupun di Twitter. Atau bisa melalui SMS dan WhatsApp di nomor sekian, serta aplikasi Lapor Group dan SP4AN Lapor. Kesemuanya sudah terintegrasi dan maksimal 3x24 jam sudah ditanggapi, jelasnya.